السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، جماعة دي manapun berada, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita masuk kepada sesi yang kedua. Ya, ini bahasan tentang mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak ayat yang memang Allah arahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai hujah, dalil dalam ibadah kepada Allah. Karena tidak satu pun ibadah dalam Islam ini manakala mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan dua janji yang disampaikan tadi. Yang pertama, yakni yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kalian. Betapa indahnya hidup, didatangkan cinta Allah kepada kita, yang tentu cinta Allah itu akan memberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan. Kemudahan pun akan datang dengan cinta. Orang akan merasakan bahwa indahnya hidup ini dengan merasakan cintanya Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, janji Allah indah. Allah akan berikan kemudahan. Law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu allati yasma'u bi wa basarahu allati yubshiru bi wa yadahu allati yubtisu bi wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la utiyannahu. Iya, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, maka apa yang dia mintakan ku beri. Ku pun jaga matanya, telinganya, tangannya, semua inderanya akan ku jaga. Mungkin dia manusia pasti berbuat salah, tapi kalau cinta Allah sudah datang dalam kehidupannya, lihat, Allah akan berikan kemuliaan yang banyak dalam kehidupannya. Cinta sudah dia miliki. Yuhibbukumullah. Dan yang terpenting, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan ketika merasakan indahnya cinta dengan dijaga oleh Allah saja, dosa yang pernah kita lakukan pun Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan, hapuskan. Semuanya akan hilang dengan sendirinya. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafah. Dia belum sempat mungkin berbuat baik, tapi sedang belajar berbuat baik, begitu bahasanya. Idza aslama al-'abdu, jika seorang hamba ini mau merapikan Islamnya, fa hasuna islamuhu, dia baguskan Islamnya, yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafah, Allah akan hapus dosanya di masa lalu. Masya Allah. Ya, bukan cuma istighfar yang kita panjatkan, tapi memang janji Allah mengampunkan. Makanya bahasan tentang istighfar ini luas sekali. Allah kalau sudah ampunkan, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Ya, kesulitan yang kita rasa kali ini enggak melebihi kesulitan yang orang-orang dahulu pernah merasakan. Ya, demi Allah, sulit yang menjadi Nabi Yunus alaihissalam yang terjebak dalam tiga kegelapan, Allah hilangkan dengan istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tempat yang mulia, makom yang indah di surga, tempat Adam alaihissalam dan Hawa. Ketika mereka berbuat salah, berbuat maksiat, mereka tidak minta dimasukkan ke surga lagi, tapi mereka mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat zalim, ya Rabbana zalamna anfusana, in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tak ampunkan kami, ya, maka kami rugi. Dia minta ampun. Ini menandakan bahwa ampunan Allah itu diberikan buat orang-orang yang menyesali masa lalunya. Nah, ini janji indahnya jelas. Kalau Allah sudah cinta sama manusia karena dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunan akan datang padanya. Masa lalunya yang kelam, masa lalunya yang buruk, ini bukan menghambat kebaikan dia akan datang. Bukan Allah gantikan yang akan datang dengan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Semoga Allah ampunkan kita insya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, surat An-Nisa ayat 80 ketika Allah berfirman, mayuti'ir rasulah faqad ata Allah, waman tawalla fama arsalnaka alihim hafizah. Allah berfirman, siapa saja yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan siapa saja yang berpaling dari ketaatannya kepada Rasul, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Artinya begini, pada akhirnya agama ini bukan untuk menjaga orang lain, tapi memang
efek dari kebaikan yang kita lakukan, kalau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan berdampak pada penjagaan ke orang lain. Contoh, kita yang dulu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah, sekarang kita bertobat, berbuat baik, kita islah diri kita, teman-teman di masa lalu kita melihat kita ada perubahan, dia pun akan terislah dengan sendirinya. Bro, dia bukan yang dulu, bro. Jangan sembarangan nanti ajak-ajak yang enggak-enggak lagi. Nongkrongnya aja gajian dia. Dulu kita bisa betot sama dia bareng nih motor. Sekarang enggak bisa, bro. Kalaupun harus nyala motor ini, demi Allah, menuju tempat kajian. Iya, lihat dia berubah. Temannya di masa lalu membuat dia ini tergerak hatinya untuk bisa mengikuti yang baik. Karena tadi disampaikan bahwa pada hakikatnya manusia itu tercipta dalam keadaan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Maka sampai kapanpun manusia itu akan punya insting, punya rasa untuk harus berbuat baik. Lelah dengan dosa. Makanya janji indah dalam Quran ini jangan sampai dikhianati. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Nabi Muhammad saja Allah bilang, kalau ada yang berpaling dengan apa yang kau sampaikan, apa yang dilihat dari dirimu, wa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Kami enggak mengutus kamu untuk menjaga mereka. Itu urusan Allah, jangan kesel kalau kita sampaikan kebaikan ke orang-orang enggak mengikuti kita, jangan kesel. Tugas kita cuma menyampaikan. Balighani walau ayah, kata Rasul. Sampaikan dariku walaupun sejumlah. Ya, berkaitan nanti dia mau mengikuti kita, alhamdulillah enggak, ya sudah. Yang penting kitanya tidak keluar dari apa yang beliau contohkan. Wallahi, indahnya istiqomah di atas sunnah. Nah, mungkin yang mesti dipikirkan ini bagaimana mendatangkan istiqomahan tersebut. Istiqomah itu artinya stabil, ya terus di atas jalan yang benar. Tentu mintanya ke Allah. Makanya yang paling penting setelah kita hijrah, kita belajar dengan cara yang benar, tolong ya perhatikan teman kita, perhatikan apa yang kita makan. Karena ini mendominasi sekali. Anta ma'aman ahbabta. Kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cinta. Siapa teman yang kau cinta? Itu yang bakal memimpinmu nanti. Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Dan yang terpenting lagi apa? Makan minum diperhatikan. Kululahmin nabata min suhtin anaru ahakubi. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Masya Allah. Subhanallah. Semoga Allah jaga diri kita untuk tetap bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah ini. Brother, sunnah, perhatikan sunnah yang sudah antum lakukan hari ini. Semoga mendatangkan cintanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.